Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Kepowers. Selamat datang di channel kalian harus tahu. Berbagai informasi akan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Kucing telah berdampingan dengan manusia sejak dulu. Oleh sebab itu, banyak orang menyukai hewan berbulu ini. Tingkahnya yang lucu dan menggemaskan membuat banyak orang memilih untuk memelihara kucing di rumahnya. Meski tak bisa dibilang mudah, namun ada banyak manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari memelihara kucing di rumah, baik secara fisik maupun mental. Berikut ini 5 manfaat memelihara kucing berdasarkan studi ilmiah. Number 1. Menurunkan risiko penyakit jantung. Manfaat memelihara kucing yang pertama adalah mampu menurunkan stres. Menurut penelitian, memelihara kucing juga dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular atau jantung. Studi tersebut menemukan bahwa orang-orang yang memelihara kucing memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung dan stroke yang lebih kecil. Number 2. Membantu anak penderita autisme. Para peneliti dari University of Missouri, Amerika Serikat menemukan bahwa interaksi sosial anak penderita autisme dapat membaik saat dikelilingi hewan peliharaan. Dalam studi itu, hampir separuh dari total keluarga yang diteliti memiliki kucing peliharaan. Orang tua anak-anak itu pun melaporkan adanya ikatan kuat yang terbentuk antara anak-anak dengan hewan peliharaannya. Peneliti dari Research Center for Humanity Interaction, Gretchen Carlisle, mengatakan bahwa anak dengan autisme dapat lebih percaya diri saat bersama hewan peliharaan. Number 3. Dengkuran kucing membantu menyembuhkan nyeri tulang, sendi, dan otot. Kucing kerap mengeluarkan suara seperti mendengkur atau puring yang berarti ya sedang bahagia. Suara dengkuran kucing juga bermanfaat untuk menyembuhkan nyeri tulang dan otot manusia. Frekuensi getaran dengkuran kucing yang berada pada kisaran 20-140 Hz itulah yang membuat manfaat tersebut ada. Studi pun menunjukkan bahwa frekuensi getaran antara 18-35 Hz memiliki efek positif pada persendian setelah cedera. Number 4. Menghindarkan anak-anak dari infeksi, gangguan pernapasan, dan alergi. Memelihara kucing juga mampu membantu anak-anak terhindar dari risiko sejumlah penyakit seperti infeksi, alergi, dan gangguan pernapasan. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki kontak dengan kucing dan anjing memiliki sistem daya tahan tubuh yang lebih baik, khususnya terhadap gangguan pernapasan. Studi juga menemukan, anak-anak yang terpapar alergen kucing memiliki daya tahan tubuh lebih baik. Anak-anak yang telah bersentuhan dengan kucing di usia awalnya memiliki risiko lebih kecil untuk mengembangkan alergi. Number 5. Memberi dampak positif bagi kesehatan mental. Survei yang dilakukan Kets Protection terhadap 600 responden yang separuhnya memiliki masalah kesehatan mental membuktikan 87% responden yang memelihara kucing merasakan efek positif pada kehidupan mereka. Sebanyak 76% responden juga menyatakan bahwa memelihara kucing membuat mereka jadi lebih mudah mengatasi stres. Itulah 5 manfaat memelihara kucing berdasarkan studi ilmiah. Terima kasih sudah mampir di channel kalian harus tahu. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Setiap ilmu yang kalian dapat menjadi penyelamat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.